Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua produk teratas yang terlaris gitu ya, terjual di Shopee atau di Shopee Affiliate. Nah ini tuh kalian bisa tarik data gitu loh, semacam tarik analisis gitu loh, analisis untuk si Shopee gitu, produk apa sih yang memang lagi laris-larisnya banget di Shopee ini. Mari kita cek aja beberapa produk yang bisa dilihat dari produk terlaris atau produk yang paling banyak terjual. Nah, di sini ada produk teratas. Nah, produk teratasnya kita akan lihat ya. Aku bakalan bahas satu-satu. Jadi, di Shopee video ini, kalau misalkan kita mau riset produk, itu ada produk teratas. Kemudian ada video produk terlaris. Jadi, kalau produk teratas itu ya di check out di produk biasa, tapi kalau di video berarti orang tersebut check out kayak semacam di Shopee video. Ya, kita akan cek dulu untuk produk terlaris. Produk terlaris di bulan ini itu yang paling banyak banget dibeli. Di sini ada komisinya yang sampai 6% tuh wallpaper dinding ya. Ini harganya di 4.200-an, komisinya tadi kurang lebih 6%-an. Nah, kalau misalkan kalian pengen cross-check, silahkan masuk aja ke si Shopee Mall ini, ya, yang paus biru. Nah, di sini komisinya kurang lebih 6%-an. Yang kedua, itu ada produk beli 5 gratis 1. Ini komisinya juga kurang lebih 6%-an. Tuh. Ya, harganya range-nya di 4.500 sampai 22.000-an. Ini kayak pot gitu ya. Tuh kayak gini. Untuk yang ketiga itu di kosmetik, komisinya sampai 6%, harganya di 50.000. Nah, kosmetiknya dari Vokalure, harganya di 50.000-an. Ini juga masuk penjualan kategori teratas. Terus ini batu baterai ya, baterai untuk jam gitu. Terus ini fashion atau baju. Ini range-nya 50.000 sampai 61.000-an. Ini juga sama, kalau ini 3%-an. Nah, ini adalah produk-produk terlaris yang banyak banget dibeli di Shopee ya. Untuk videonya ya yang dipromosikan atau misalkan yang banyak disukai itu juga bisa dicek dari sini. Misalnya yang terjual bisa dicek dari sini, yang disukai bisa dicek dari sini. Pokoknya kalian bisa cek ini untuk ini sih untuk analisa yang akun kalian sendiri ya. Kembali lagi. Nah, ini aku bilang produk teratas, kalau mau ngecek sih produk yang banyak terjual silahkan di produk teratas. Kalau misalkan aku mau cari referensi video yang seperti apa sih yang banyak dibeli sama orang, atau misalkan video yang kayak gimana orang-orang itu bisa tertarik untuk beli gitu, kita cek ya. Nah, ini adalah video yang banyak banget dibeli sama orang. Ternyata di sini ada kutek ya. Nah, di keranjang kuningnya itu kamu bisa masukin banyak banget keranjang, maksudnya kayak bukan satu produk aja, ini aja produknya sampai berapa tuh, yang ini aja dua, terus ini juga banyak. Silahkan masukin produk sebanyak-banyaknya aja di keranjang kuning ya. Terus yang kedua ini ada di kosmetik, Pink Flash. Kalian pasti tahu dong Pink Flash ya. Ini harganya range-nya 15.000-an dan di keranjang kuningnya pun dia menyematkan keranjangnya lebih dari satu. Jadi buat kalian juga kalau misalkan mau masukin keranjang kuning silahkan, sorry keranjang oranye ya kalau Shopee. Keranjang oranye silahkan masukin keranjangnya tuh lebih dari satu. Jadi kalau keranjang yang satu habis kamu bisa tetap jualan dengan keranjang yang satunya lagi gitu. Next lagi di sini ada poster edukasi. Ini juga sama, penjualannya juga bagus. Nah, kalian bisa lihat ya, ini beberapa referensinya untuk jualan tersebut.
Scroll ke bawah lagi, itu masih kurang lebih sama. Pokoknya ini adalah video yang direkomendasikan. Kalau mau klik fashion, fashion apa nih yang lagi banyak di CO? Di sini juga ada tuh. Ya kalian bisa cek aja kebutuhan harian. Di sini juga ada. Kemudian elektronik, elektronik apa yang lagi banyak dijual? Di sini sudah ada pilihannya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi buat kalian yang memang pengen bingung gitu, misalnya gimana sih bikin video kalau pengen penjualannya itu terlaris, silahkan boleh cek di video produk terlaris. Jadi contohnya tuh kayak gimana gitu. Atau misalkan pengen lihat dong produk apa yang banyak terjual banget, ya lihatnya di sini di produk teratas. Kalau di live itu kayak cuman history aja. Nah, itu dia videonya ya. Oke, semuanya. Itu dia video dari aku untuk hari ini. Kalau misalkan cari produk teratas, mau cari video produk teraris, ya di sini. Ya, jangan lupa komen subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video.